Yo, Tabe, la ilaha illallah. Tidak ada yang mendengar dipanggil dari tadi. Biasa bu, anak-anak. Yo, iya mah. Mama dari belanja, barang-barang bermerek dengan harga yang sangat miring dan serong. Belanja apa sih, Mam? Lihat dulu ini. Ini untuk kepentinganmu juga, untuk keperluanmu yang sangat membebaniku itu. Mereknya apa? Mereknya apa ya tadi? Sebenarnya nih kata penjualnya cuma satu merek, cuman beda-beda penyebutan karena tipe-tipenya beda. Saya lupa apa ya tadi? Adi ada. Ada setan. Intinya ada huruf A-nya. Oh, pasti merek itu. Coba lihat. Nah, ini sepatunya. Ada Adidas Joy. Ada. Itu merek apa, Mom? Sama tasnya ada juga. Ma, apa belikan juga bapakmu sepatu? Ini merek yang sama, cuma tipenya berbeda, jadi penyebutannya beda. Adidas Joy. Adidas. Ma, itu salah merek. Let it go. Saya mana, Ma? Wih, let it go. Tenang, ada juga saya belikan kamu. Ini untuk Tabe. Adinda Joy. Seperti nama tetangganya rambut yang tercebur di got, Adinda. Mama juga belikan kamu baju karena mama tahu kamu suka sekali gonta-ganti baju. Bermerek. Stop, please. Ini bajunya. Tenang, mama juga belikan kamu baju nah untuk anak bungsu mama yang sangat beban keluarga. Ini dia. Ada deh. Seperti tebak-tebakan. Kan bagus semua kan, branded. Pakai. Awas kalau jadi dipakai, mama sudah keluarkan merogoh kocek yang tidak sedikit untuk melihat anak-anaknya memakai barang-barang branded dan bermerek. Kasih masuk semua ini, nak. Kasih masuk semua. Paket. Tukang paket, Yon. Mama ada pesan sesuatu itu, tapi baru tadi mama check out. Masa sudah sampai? Coba lihat. Bentar, mau aku ambil. Mau paketnya tersama mama nih. Pesan apa lagi, Mom? Oh, sudah sampai. Cepat sekali. Secepat mama jatuh hati sama bapakmu. Sini mama unboxing. Padahal baru tadi mama check out. Mama cuma iseng-iseng melihat barang-barang branded juga. Barang-barang branded tapi brandednya kayak yang tadi. Gak jelas, Mom. Barang-barang bermerek ini. Branded juga. Katanya harganya puluhan juta. Jadi puluhan ribu. Bayangkan diskonnya. Tidak main-main. Tidak masuk akal. Masalahnya, nama brandnya, Mom, sangat melenceng. Mama beli tas ini. Dirajai. Masih ada. Itu belum seberapa. Ini katanya ini yang hampir ratusan juta katanya ini. Herman Joy. Masih ada. Ini mereknya yang paling terkenal ini. Ini yang sering ada ini di keset-keset dan handuk-handuk. Gugi Joy.
Nah, tibalah kita di tas yang terakhir. Ini paling terakhir ini, Mama lihat-lihat. Mama sebenarnya tidak mau ambil, tapi karena terlalu menarik dan terlalu... Terlalu apa? Mama tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Lihat. Ma, aku mau keluar. Ma? Mana itu? Ma? Mana? Saya sudah bolak-balik. Tidak ketemu. Mam lagi apa sih? Ini Mama cari emot. Kirain lagi apa? Emot apa sih, Mam? Mama pusing sekali. Mama mau balas ini pesannya kepala sekolahnya, Tabe. Tapi tidak ada emot yang Mama inginkan. Oh, ini dia. La ilaha illallah. Dari mana kamu? Dari tadi ini saya mau pakai. Memangnya setiap pesan wajib ada emotnya apa, Mam? Ini besok ada pertemuan orang tua di sekolahnya Tabe. Besok kau ikut ya, antar Mama ke sana. Iya, Mam. Coba lihat ini di HP-nya, jam berapa itu acara? Mama kurang jelas ini, kecil sekali tulisannya. Ini apakah kecil sekali tulisan atau kecam polong? coba lihat. Coba aku lihat. Jam berapa? Kegiatan dimulai pukul 9, Mam, 9 pagi. Oh, jam 9. Oh, berarti Mama sempat itu memasak, sempat Mama menyapu, mengepel, meng-smackdown genteng, menguras comberan, dance TikTok Korea. Masih banyak yang bisa Mama lakukan di jam segitu. Mama ada aja deh. Apa? Ini Mama beneran chat dengan kepala sekolahnya Tabe? Iya, Mama chat dengan kepala sekolahnya Tabe untuk konfirmasi kehadiran Mama besok. Kenapa kah? Emotnya, Mam? Emotnya salah. Salah apa? Sudah benar itu. Itu oke kan? Ada jempolnya. Yang mana salah, Yol? Iya, Mam, ada jempolnya tapi ada kelingkingnya juga di bawah. Jadinya bukan oke, ini pose anak-anak gaul, Mom. La ilaha illallah. Jadi tadi Mama ini sebenarnya bilang, oke, Bu Kepsep. Begitu. La ilaha illallah. Mama tidak tahu. Jadi serius ini, Yol, tadi Mama bilang, oke, Bu Kepsep. Cukup. Iya, tapi Mama ngetiknya kayak gitu. Ya Allah, Mama. La ilaha illallah, mamanya tadi. Bisa-bisanya itu saya tidak lihat mana kah? Oh iya ya. Ada kelingkingnya ini ke bawah. Mama kira itu benar-benar oke. Ternyata bukan. Tadi baru Mama ini sedih, ketawa lagi. Sedih? Sedih kenapa, Mam? Iparnya Badarawiyah. Kau tahu kan Badarawiyah? Yang di ujung ini, di ujung perempatan itu. Iparnya meninggal. Oh, iya tahu, Mam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya meninggal kenapa, Mam? Meninggal yang misterius, yo. Katanya cuma jatuh. Jatuh biasa. Jatuh biasa? Maksudnya, jatuh biasa gimana sih, Mam? Iya, jatuh. Bagaimanakah jatuh selayaknya? Begitu. Maksud aku, jatuhnya dalam rumahnya? Di toiletnya? Bukan. Terus jatuh di mana? Jatuh ke jurang. Astagfirullahaladzim, Mam. Astagfirullahaladzim. Mam, itu bukan jatuh biasa. Itu luar biasa itu.
Oh, luar biasa ya kalau jatuh ke jurang. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh, Mama sudah update statusnya itu di WA-nya Mama. Kau lihatlah, lihat itu statusnya Mama. Bagaimana? Aduh, aku jarang stalking story, Mam. Lagian story-nya Mama juga kadang gak jelas, emot-emotnya sekobon. Eh, Mama sudah berbelasungkawa sekali itu di WA ya. Berbelasungkawa sekali sampai-sampai emot-emot nangis-nangisnya Mama itu hampir memenuhi layar handphone. Mana sih? Ntar aku coba lihat. Hei, apa lagi? Mam, emot ini salah emot lagi, Mam. Salah emot apa lagi, Yol? Itu sudah benar itu, ada air matanya, kan? Benar, Mam, ada air matanya. Tapi ini untuk ngakak, Mam. Apa? Ngakak banget malah. La ilaha illallah. Jadi tadi Mama ini bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Heran sekali ini lagi pertemuan orang tua di sekolahmu ya Tabe. Mana teman-temanmu yang lain? Diwakili sama kakek dan neneknya ya, Nah. Jadi di mana? Di mana kakeknya? Sudah di jalan, Nak. Oh, sudah di jalan. Jalan mana, Nak? Jalan ke rumah Tuan Tengsel. Lola Rampe. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tante baru tahu, Nak. Maaf ya, Nak. Jadi nanti yang datang neneknya ya, neneknya. Neneknya. Jadi neneknya sekarang di mana, Nak? Sudah di jalan juga, Tante. Oh, di jalan juga. Jalan mana lagi, Nak? Di jalan Arab Saudi, karena baru pulang dari umrah. Masya Allah, Rambe. Sudah, kita masuk saja, Nak. Ayo, ayo, ayo. Hei, Ibu Kepsek. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Neneknya Rampe, bukannya Ibu lagi umroh? Sudah mulai.